konferensi pers terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi hari siang atau tepatnya pukul 14.00 WIB di Jalan Raya Imogilio atau tepatnya di Bukit Dego yang biasa dikenal daerah Bukit Sari Imogiri. Adapun kronologis kejadian dapat kami sampaikan pada saat kendaraan bus pariwisata tadi dari Gandos Abadi yang merupakan rombongan family gathering dari Sukoharjo tepatnya akan melaksanakan kegiatan wisata dengan menggunakan kendaraan tersebut. Tujuannya adalah dari Breksi, kemudian Tampitus, dan terakhir ke Parangtritis. Setelah dari Breksi menuju Gunung Pinus dan melewati TKP tersebut, kendaraan yang akan menaiki Bukit Dego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat ini keterangan saksi. Jadi saksi ada 3 orang yang diperiksa dan menyatakan kendaraan tidak kuat. Kalau kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut. Jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut, kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng dari keterangan saksi. Jadi saksi dari kami periksa yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya belum sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Ada yang meninggal di TKP dan ada juga pada saat perawatan di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini terdata dan sudah kami periksa nanti akan dijelaskan juga dari pihak rumah sakit 13 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka sebanyak 34 orang. Saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit. Karena sesaat setelah kejadian, kami ke TKP kemudian melakukan evakuasi bersama-sama relawan. Ketiga rumah sakitnya yang ada di wilayah Bantul. Yang pertama, RSUD Panembahan Pasupati. Perembahan Senopati, kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Bantul. Jadi sebanyak 34 orang masih dirawat, nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit.